Halo semua, balik lagi sama gue Lane. Oke, sekarang gue main game Guardian Tales. Ini game dari Korea, tapi udah bahasa Inggris. Cuman masih belum tersedia di Play Store Indonesia. Kalau nggak salah masih rilis di Malaysia sama Filipina. Jadi kalian bisa download ini di Kuep atau Tap-Tap ya. Dan ya, ini adalah game RPG. Game RPG yang seperti ini. Bisa dilihat si grafisnya. Juga untuk battle-nya gue belum tahu seperti apa. Tapi kita lihat aja ya. Ini game dari Kakao. Dan ini game pastinya dari Korea ya. Oke, dan sekarang gue harus memilih avatarnya. Kalau untuk game-game kayak gini, kayaknya gue pilih yang cowok aja kali ya. Yes. Tunggu sebentar, dia ngomong Jepang kah? Oh, Jepang ya? Oke. Oke, di sini karakter personality, passionate. Oh, cara bicaranya beda ya. Gue main agresif aja lah ya. Kita coba yang agresif. Confirm. Oh, apa ini? Berarti di sini gue sebagai soldier biasa mungkin lagi latihan. Large unidentified object muncul dari langit. Dan ini bukan game offline. Ini ngebutuhin internet kalau kalian mau memainkannya. What the heck is that? Oh my god. Okay. Tiba-tiba kayak gini ya. Siapa dia? Best play this way. Ah, okay. Dan pastinya kalau game RPG seperti ini yang di utamainnya itu dari story, terus juga dari musik biasanya. Gua level 1, dia level 70 itu. Oke. Harus ngejar dia ya. Oh, ini prolognya ya. Ada tombol merah apa ini? Dan juga pasti ada puzzle-puzzle-nya kan? Ya, biasanya kalau game-game kayak gini pasti ada puzzle-puzzle-nya sih. Oh, gua kira pokoknya bakal ngancurin si tongnya ini dan ternyata gua harus ngangkat ya. Oke. Okay. Oh, game puzzle sih. Ah, yes. Apa ini? Ini tembakin dari langit tadi ya. Si bomnya. Harus ngapain sekarang? Coba kita coba hancurin. Ah, oke. Okay. Kita bisa dapetin item-item dari ngancur-ngancurin box kayak gini ya. Oke. Okay. Oh, gue dapat pedang. Tutorial sword. Langsung dipake. Yes, langsung dipake. Dan di sini gue bisa sprint. Gak usah pakai energi kan? Gak usah ya. Gak usah mukul-mukul. Oke. Okay. Dia penjahat kah? Oke, okay, kita attack dan slide. Entahlah bedanya apa itu. Tapi ya. Oh. Gua kira bertarung bakal turn base loh. Ternyata tap and slash ya. Ini apa ini? Your life is precious. Think about people who still love you. Thank you. Masih ada musuh di sini. Ngapain sekarang? Oh, kita stealth? Ada stealth attack-nya di sini? Menarik. Kalau misalnya si musuhnya dari madep belakang ya. Wow, ada archer. Kayaknya kita harus kill archernya dulu. Ini usah nge-charge atau apa? Enggak ya. Oke. Kebuka petnya. Ah, harusnya gue bisa stealth attack itu. Karena musuhnya tadi pada belakang ya. Gue lupa. Oke, gue nyubi ini. Dia Linda. Dia Bob. Dia yang kena si enemy yang bom yang ada mukanya tadi ya. Yang pertama kali. Tapi masih hidup itu. Captain Eva mungkin yang rambut merah tadi. Oke, quest complete dan gue udah sesuatu itu. Apa ini? Normal villager, maksudnya? Apa itu? Tutorial shield. Tutorial shield. Tapi, oh, gue dapat shield ini ya. Oh, gue pakai langsung si shieldnya itu. Oke.
ngemerhatiin. Kecil banget sih shieldnya, tapi kita lihat ini. Gua kira gua bisa shield attack lagi, ternyata enggak ya. Ya itu, Captain Eva. Semoga ada kelas-kelasnya itu. Dia pakai staff ya. Join the other, apa ada 7 wall apa itu? Turn, protect queen and princess. Oke, okay. Kita harus melindungi prince sama princessnya di sini. Masih jubi banget ya. Let's move. Teleport ya. Oke. Knight Captain Eva. Gacha kah? Dia gabung. Oh, oke. Okay. Dia gabung ya. Biasanya sih kalau game-game kayak ini biasanya enggak ada gacanya sih. Kalau untuk mementingkan story biasanya salah pencet. Itu dari story ya, kita dapetin karakter-karakternya. Iya, dia benar-benar ikut bertarung itu. Nice. Oh. Oke, okay, dia sekarang ngatur kemana ini? Ke atas. Oke, okay, kita ke atas. Oh, apa ini? Ah, kita nyalain ya. Maksudnya, tunggu sebentar. Gua tahu, kita kesiniin dulu kan. Ah, oke. Okay. Kita nyalain. Ah, yes. Terus. Ya, ada puzzle-puzzle-nya kayak gini. Ada chest di sini ya. Isinya gold. Oke, okay, gue dapat 2000 gold. Kemana kah sekarang? Harus tetap ke atas. Yes. Coba gue bawa dulu ininya ya. Takutnya berguna sih. Bisa kita lempar ke musuhnya mungkin. Oke. Okay. Oh, boss. Oh, hilang tadi yang gue bawa. Oh my god. Jangan-jangan gue main game kayak gini ya. Minotaur. Oke. Okay. Si lagunya ganti dong. Gue udah pemele di sini. Damn. Oh my god. Oke, okay, guys, ngindarin si skill bossnya. Untungnya ada warningnya sih. Ah, gue nggak tahu ini si musiknya bakal kena copyright atau enggak ya. Gampang sekali, mungkin karena dibantu sama Eva. Dan tapi DPS-nya lihat itu lebih besar gue daripada Captain. Sudah kah? Gue dapat apa-apa dari dia ya? Cukup seru untuk prolog. Dan juga walaupun ini emang dua dimensi cibi-cibi gila-gilaan kayak gini dan juga rada-rada burik ya berpiksel, tapi untuk lingkungannya di sini mulus-mulus dan juga untuk pergerakannya ini mulus juga. Dan untungnya game ini gratis ya. Yang biasanya kalau game-game kayak gini biasanya tuh berbayar kan. Tapi sayangnya nggak ada voice actor-nya di sini. Oh, ini prince sama princess-nya, oke. Okay. Oh. Oh my god. Oh, ini yang tadi ya, yang muncul dari langit ini, yang nembakin peluru dalam mukanya. What the heck? Disil sama princessnya. Matanya lihat itu. Oh, hidup lagi. Ya walaupun cibi gini ada ekspresinya ya. Mukanya berubah-berubah ekspresinya itu. Ah, si lawannya tuh cuma disil sementara doang. Kita teleport ini, oke. Beres mungkin prolognya. Dan, oh gue lupa lagi ini downloadnya berapa. Tapi untuk si download di update-nya tuh berapa ya? 200 megaan atau hampir 300 gitu. Kecil kok. Created by Team Snake. Oh, dia ngejar dong. Buset, gua kaget. Ini mereka lagi terbang ya. Oh, ini ada pengenalan cast-nya ini.
Oh, kita ngindarin sini. Gue ngendaliin nih karakternya. Okay, kayak game-game Game Boy, Gimbot. Lihat ini. Wait, susah itu ngendarinnya. Kita bisa ke belakang si monster, nggak bisa ya. Oh my god, Eva-nya ketembak dong. Lah. Emang harus gitu itu? Mungkin harus gitu ya. Ya gue sekarang tinggal sama princessnya di sini. Ah oke, prolognya clear ya. Kaget gue. Itu dipisahin sama Prince sama Captain Eva-nya. Ah, ini dia login ya. Oh, kita lihat ini. Mungkin itu halaman awalnya. Oh, ini dungeon. Gua kira open world. Ini mungkin halaman awalnya ya. Pasti ini game bergacha sih. Pastinya ya. Select hero. Mungkin kita bakal punya hero-hero yang lain ya, dan juga kelasnya beda-beda ya. Coba kita lihat. World 1 clear, World 2 clear ke unlock ini. Dan juga oh di sini kita bisa okay, berarti satu party ini ada 2 orang ya. Tapi kalau misalnya kita ngelarin yang World 1 sama World 2 itu bakal bisa jadi 4 orang dalam satu party itu. Nice. Dan sekarang kita adventure dulu aja. Okay, kita nah, dungeonnya kayak gini, dungeonnya kayak map-map yang kayak tadi ya. Pasti dungeon dalam satu dungeon itu ada puzzle-puzzle dan juga tempatnya lumayan besar gitu. Gue bisa sama princessnya kan? Ah oke, ini dia. Ini dungeon ya? Iya loh ini. Ini dungeonnya ya? Atau stage-nya bisa diulang lah. Bukan dungeon. Goblin kah? Oh my god, pas awal udah lawan goblin ini ya. Bahaya ya dan buat princess itu. Gue masih pingsan. Oh. Wait, what? Si princess ngorbanin diri. What the heck? Sultan Kenburu Forest. Ada banyak. Nggak bisa. Oh bisa deh, bisa gue lewatin ternyata ya. Bisa kesini juga. Gue nggak tahu apa ini. Tapi kita ambilin dulu ya. Princessnya yang harusnya cepet-cepet gue selamatin. Tapi gue mau explore dulu lah. Semoga princessnya nggak apa-apa itu. Dan gue dapat level 2 tutorial sword. Okay, dan itu nambah DPS ya. Princessnya kasihan, tapi tunggu dulu princess, sabar dulu dan the hell siapa itu? Ini enggak bisa. Okay, gua bisa masuk ke rumahnya kah? Enggak bisa. Dan bisa gua angkat ya. Okay, iron shield gua dapat ini. Dan gua penasaran bisa didorong kah yang di sini? Coba. Setarik, dorong, enggak, itu terhalang sama batu ya. Oke, sekarang kita ke bawah aja. Oh, itu dia, si goblinnya. Oke. Yang embers itu, gue dapat kristal dong. Gold ya, ini batu-batu. Yap, ini nggak bisa diapa-apain kalau batu-batu kayak gini. Ah, itu dia. Tapi ada ke kirinya, kita coba ke kiri dulu. Oh, level 3, siapa ini? Apa gua bisa ajak dia ke party kah? Sorry. Kita coba ke sini. Iya. Harusnya explore dulu ya. Oke. Ngapain ini? Kita hancurin dulu si rumput-rumputnya. Oh, kan dapat sesuatu kan? Dan ini no, enggak bisa kita apa-apain. Oke, berarti itu ada tandanya ya. Jadi dalam map ini, di map itu ada 4 peti yang terus juga ada 3 kayak yang kuning-kuning itu sama 26 yang ungu-ungu. Berarti ya kita emang harus nge-explore si tempatnya dulu buat ngedapetin full si reward-nya ya. Jadi jangan ada yang terlewat itu. Dan kenapa dia ngikutin gua di sini? Hello. Apa ini? Oh, oke, kayak di tutorial tadi. Yep. Kita nyalain. Oke, kita awasin dulu.
dan nggak ada salahnya kita bawa. Oke. Oh, bisakah dilempar? Bisa itu. Itu gede base kayaknya pas dilempar tadi. Gua suka pas battle ini si lagunya berubah ya, dan slime apa gitu. Jadi si battlenya kayak dipisah-pisah gitu ya. Oke. Sudahkah? Terus bentar, ini si rumput-rumputnya bisa dipotong-potong? Gak bisa. Kok sebelah kanan sini ada tempat kah? Ada ya, lihat ini. Tempat-tempat tersembunyi rupanya. Oke. Dan juga ke atasnya juga bisa nih. Bisa gua dorong kah? Sepertinya dorong ke kiri. Bisa. Oke. Terus ini apa ini? Ada di atas. Kita explore dulu sebelah kiri. Wah. Maksudnya? Oh, dia masih ngikutin itu. Ini ngapain? Gua bakar semua papan-papannya ya. Ada peti harta karun yang besar sekali di sini. Apa itu? Mole glove. What the hell apa ini? You can now break rocks. Oke. Kita bisa ngancurin si rock ini. Berarti ada banyak batu-batu yang di sebelah kiri juga sih, map sebelah kiri ya. Dan bisa gua hancurin ya. Ini enggak ada energi atau limitnya kan? Coba kita hancurin semua. Mungkin aja ada item-itemnya. Enggak, ding. Gua bisa ini kah? What? Mereka lagi tidur sini. Ini gak usah kita apa-apain ya. Gua gak tahu kenapa gak bisa diapa-apain itu. Gua beli juga makhluk hidup kali ya. Mereka ngebutuhin tidur. So, kita bisa kesini. Dan sekarang gua bener-bener lagi nyuakin si princessnya ya. Dan di sini ada karakter kan? Tadi gua ngeliat karakter di sini. Ah, ini dia. Oh my god. Maksudnya apa itu? Gua dapat map di sini. Oke. Secret Forest stage has been unlocked. Ada stage yang bisa di-unlock kalau kita nyelesain puzzle gitu ya. Wow. Menarik. Dan kita bisa dorong ininya. Gue pengen kesini dulu ya. Tadi kan ada jalan kayak kayak gini nih di sini. Gue penasaran kemana ini. Oh, ada map baru. Ada gua di sini. Oh my god, ada jebakan-jebakannya ya. Wah. Hey, slime. Jadi kalau si musuh-musuhnya di satu area kayak gini ya, area-area dipisah. Berarti kita nggak akan mungkin bisa kabur dari si musuhnya, karena yang ketutup si jalan-jalannya. Oke. Dan ini, no, nggak bisa kita apa-apain. Nope. Yep. Kita ke sebelah kiri dulu. Pasti ngurangin kan HP-nya kalau kena cucuk-cucuk itu tuh. Apa ini? Ah. Dan ada lantai bawahnya. Luas banget satu stage ini ya. Bukan lantai bawah deh. Oh, ini jalan menuju ke yang ke sini ya. Ah, oke. Okay. Ini gak ada jalan lagi kan ke yang sebelah kanannya, enggak ya? Bisa loncat enggak? Bisa. Nice. Oke, sekarang kita selamatkan putrinya ya. Jangan lupa sprint buat mempercepat waktu di sini. Oke, ini dia princessnya. Buset, ada jebakan. Lah, itu Eva bukan? Oh, bukan deh. Gua mau dimakan kah? 3 juta gold bounty. Bounty dari princess. I would like to join. Gua kasih tahu ya, itu princess. Parah sih Edan. Oh, ada aja yang kayak gini ya. Maksudnya, oh, gua tap. Ah, oke. Okay. Gua kena trap tuh bisa melarikan. Oh, enggak ding. Oh, dia ini. Itu tombol ngebebasin trapnya. Buset. Kamel, what
what happened here? Oke, itu jalannya ke blok dan kita harus melewati jalan lain di sini. Ya, kayak ke gua-gua lagi kayak yang tadi ya. Oke, dia bakal kebantu dan sepertinya dia innkeeper-nya. Penjaga inn-nya itu ya, dan oh my god. Oke, kita bertarung. Kita lihat itu dia ngapain. Oh, ngapain apa itu? What the hell? Tipe apa itu? DPS-nya kecil sekali. Dia ngelamperin jamur beracun ya. Unik sih. Oke. Gak ada jalan rahasia kan? Yep, gak ada. Oke, kita sekarang masuk ke gua ya. Oh, beres. Gua penasaran sama yang ke-unlock itu tuh, yang baru tuh. Yang tadi ada mapnya ya. Bintang 3. Oke. Ngapain sekarang? Ah, kristal-kristal yang tadi buat naikin level ya. Oke. Kita naikin level lagi. Wah, ngabisinnya gile banyak banget, buset. Oke. Halaman awalnya. Dan musiknya. Dan by the way, yang innkeeper tadi kayaknya belum jadi resmi anggota party gua sih. Kayaknya ya. Ada buku di sini. Hero knowledge, item knowledge. Oke, ini kumpulan dari bisa bilang kodeksnya kali ya. Dan gue penasaran sama yang ini. Suspicious Knight, Dark Knight, normal costume. Kostum Dark Knight, monster level 30. No, enggak akan mungkin dong. Ini monsternya levelnya 30 ya. Rekomendasi tipe light. Oh, ada elemen-elemennya di sini. Rekomendasi level 30 si monsternya. Ini berapa nih? Monster level 1. Yes. Gue akan bisa kesini dulu. Kalau udah level 30 mungkin. Berarti ya ada yang story-nya. Ada yang ya stats biasa bisa dibilang lah ya. Monster level 4 di sini. Dan ini kita bisa ngedapetin sword yang level 5 dan juga ring level 5 itu. Oh, ini cukup seru loh, seriusan. Take this. Gua dapet sesuatu itu. Zaman apa ini? Lah, itu Facebook teh. Wih, smartphone beneran. Buset. Forest entrance. Gue dapet smartphone dong. Dan itu bisa berkomunikasi sama si cewek ini ya. Pakai Facebook tadi. Kita kesini dulu aja. Ini gak bisa diapa-apain. Oke, gak bisa diapa-apain. Pokoknya kita harus bertentangan dulu dari yang si tanda panahnya aja ya. Ini dia. Tuh kan, gold ring. By the way, untuk ngelihat si equipment mana ya? Kayaknya nggak bisa sih kalau di sini. Bisa nggak? No, kayaknya nggak bisa. Tapi kita bisa langsung ke lobby ya dari yang menu pause itu. Oke, ada apa lagi sekarang? Oh, wow. Buat apa itu? Nemain HP kah? Tapi ya gak ada salah, kita ambil dulu aja. Dan by the way, ada batu itu yang bisa kita hancurin. Hancurin aja. Barbar edan itu. Aslinya di barbar banget ngancurin si batunya. Dan ini oke, gua harus ngebakar yang ini ya. Ini dia. Wah. Banyak sesuatu di situ. Wah, kebakar semua dong. Si bomnya juga kena itu pasti. Ah, itu dia. Wow. Ngapain sekarang? Coba kita hancurin. Oke, terlalu berat kok diangkat ya. No, gua gak bisa ngelewatin ini. Gua belum bisa ngelewatin yang bom ini ya. Iya, ini gak ada cara lain. Di sini ada gua itu. Tapi mungkin gua nanti bakal punya kemampuan buat ngangkat si bomnya. Kita balik dulu aja ke sini. Jangan lupa sprint. Oke, ini apa? Ada puzzle lagi ya. Oh, gua kira apaan? Cuman loncat doang di situ. Oke. Okay. Dapetin yang warna ungunya. Alright. Ada peti gede lagi di sini. Wah. Oke. Okay. Storm sword. Semoga sih weapon-weaponnya kayak ada. Oh, lihat itu, gue dapat skill baru di sini. Kayak gue bisa ngeluarin skill deh. Lihat ini. Wah.
Ada cooldownnya sih skillnya. Nice. Kita ke atas dulu aja. Wait. Oh. Oke, okay. Kayaknya gua ini nyambung ke yang gua tadi sih. Wow, oke, okay, ini dia. Gua harus bawa si bomnya harus sih. Eh, si yang apinya. Atau enggak gitu. Enggak, deng. Oke, okay. Keren ini. Dan ini ganti ya. Si sword-nya, si shield-nya. Ini ganti ini. Kalau misalnya kita ganti sword. Maksudnya si tampilannya ganti. Dan si musuhnya kena apa tadi? Kayaknya bisa kena debuff si musuhnya ya. Oh, lihat itu. Down. Oke. Okay. Gak ada yang lain lagi kah jalannya gitu? Oh, apa ini? Oke. Okay. Kayaknya bakal ngelawan bos sih. Biasanya kok yang kayak gini-gini ya. Tapi ah, oke, okay. Kita bertentangan dulu sama tanda panah si main questnya. Kita ke atas dulu, di sini ada tangga. Oh. Oh. Itu istananya kan? Dan what the hell, kenapa ada anak kecil di sini? Ya, itu iblisnya udah nyerang kingdom. Mereka bertengkar dong. Mereka bertengkar ya. Harusnya ya kita harusnya bisa jalan ke situ. Hey, siapa ini? Anggota party gue bukan cuma manusia kah? Oh, what the heck? Oh, kaget gue seriusan. Oke, gue harus tangkap dia itu. Buset. Ada kupu-kupu. Level 4. Maksudnya ada level kupu-kupunya itu. Tunggu dulu, tunggu dulu. Gak ada jalan lain kan? Gak ada. Oke, kita lanjut ke sini. Oh my god. No, gak ada masalah. Kita drill aja di sini ya. Barbar. Oh, lihat ini. Itu nggak usah gue hancurin semua kanan. Wow, oh apa ini? Si dia api itu ya, si mukanya ya, kepalanya ya. Oh, dia undead ini. Burning Warrior started follow. Oh wow, gue dapet follower lagi sekarang. Yep. Tapi mungkin nanti kita bisa bawa dia dan wow, oh my god. Kita skill. Oke, okay. Kalahin dulu si slime-nya ya. Nice. Meledak dia. Oke, okay. Alright. Gak ada api di sini ya. Tunggu sebentar, api? Gue bisa ke dia kah? Bisa ternyata. Oke, okay. Oh, keren. Dan ini harus dihancurin itu mas, sama bom ya. Sama ini doang ini gak bisa kan. No. Sepertinya gak bisa kok di skill. Yap, gak bisa juga. Kita bawa dulu aja ininya. Oke, jadi situ ada emang goblin-goblin yang baik ya. Ini goblin-goblin bisa diajak ngomong ini. Dan oh, dia nyanyi dong. Oke, gue nge-learn location of three slime field. Itu yang berhubungan dengan slime ya. Ya, ada map yang kebuka lagi di sini. Slime cream stage has been unlocked. Tapi, yep, kita ke atas aja. Ini kayaknya tempat yang pedang tadi sih. Oke, kita harus ngelewatin ya. Oh. Wait. Oh, di situ ada yang warna ungu. Gimana caranya itu ya?
Cuman ya di sini ada pedang, Storm Sword dan bintang 2. Kenapa balik lagi? Ah. Oke. Ah, kita bisa loncat di sini. Oh, gua ngerti sekarang. Oke. Dan terus kita benar-benar balik lagi ke sini. Oke, untuk petinya ini udah full ya. Udah 3 yang gua buka. Yang kuning-kuningnya masih kurang 1 lagi, yang ungunya masih kurang 2. Oh, di sini ada yang kuning-kuning, Deng. Untung aja gua cek ya, seriusan. Oke, sekarang kita menuju ke bawah. Oh, 2. Ah, oke, udah lengkap sudah. Beres ini stage-nya. Gua dapat 50 gems. Yep, wow. Oh, oke. Ya, ini 1-3 ini. Ke 1-4 masih lama buat nge-summon sepertinya ya. Tapi ini yang kebuka kan slime dan ini monster level 5. Oh, gua pengen coba karena di sini kita bisa ngedapetin weapon level 8 ya. Tapi kita ini dulu. Oke, gua naikin level dan complete. Gua bisa naikin level lagi di sini. 2000 gua dong tadi. Ya, kita unlock aja. Kayaknya gua skip aja lah. Oke, nggak jadi gua skip deh. Gua kira ini dungeon biasa, tapi ada event-eventnya di sini. What the heck? Gua bisa gua apain dong? Oh. Oke. Oh my god. Mereka level berapa ini? Agak tebal ya si darahnya. Agak sakit juga di sini si damage-nya. Tunggu. Gua sendirian di sini. Ya, gua sendirian ya. Mungkin karena dungeon event. Oh my god. Drill dulu. Yep. Ini ngapain sekarang? Aslinya. Oh, drill. Wait, nggak kena. Kenapa itu? Oke, beres. Ngapain? Coba ngapain, seriusan. ya. Kita ke atas sekarang. Semoga dungeon-nya nggak terlalu panjang sih. Ah, oke. Ya, ada orang terkapar di sini. Apa itu? Monster apa itu? Slime cream. Honey, I count slime now. Maksudnya, wait. Oh, itu slime cream ya? Oh my god. Oh, ini boss kah? Belum mati? Oke. Sebentar aja, anak kecil yang maksudnya apa itu maksudnya? Ya, ini dia. Ini ngerebutin slime ya. Ya, gua nemuin itu pertama kali. Oh my god, gua bertarung lawan dia dong. Ayo. Gampang sekali. I lost. My slime cream. Ini slime-nya menghasilkan krim gitu maksudnya. King slime. Oh, kenapa gua bisa nge-kill si slime-nya di sini? Yap, ini dia slime cream. Maksudnya si slime-nya bisa dijadiin makanan ini ya. Oke, gua gunain sekarang. Oh, maksudnya buat mempercantik wajah gitu. Buat dipakein di wajah ya. Gua pakai banyak ini. Wait.
Gue jadi slime. Oh my god. Oh, gue bisa nge-skill. Ini makin laser ini. Oh, what the heck. Kuat banget tapi asli. Gue jadi slime king sekarang. Aneh beneran. Oh, menarik sih. Ada story-story kayak gininya ya. Aslinya. Dan itu terus kedapetin kan? Si map ini tuh harus di unlock dulu kan? Di story mode ya. Ngapain sekarang? Gue menuju ke ruang tahta gitu. Oh, gue jadi human lagi di sini dan apa ini? Kita buka dulu aja sih ininya ya. Oh, ini level 8 kah? Level 8 saber, tapi kayaknya masih bagusan yang ini sih, ada skillnya ya. Ngapain? Gua ngancurin apa ini? Oke, gua gak tau kenapa ngancurin dulu itu, tapi iya, sudah beres. Si Burning Warrior juga punya Facebook ini, main sosial media ya. Dan ini bisa evolusi si hero-nya. Pakai Evolution Stone. Namain status Melee Knight. Dan kalau misalnya bintangnya penuh, gua bakal jadi apa ini? Adventure kita beresin sampai 1.4 ya. Sampai kita bisa nge-summon. Ini udah 1.3 soalnya. Masih bersama Innkeeper. Kita ke atas mungkin. Ada sesuatu pastinya. No, gak dapet buntu ya. Oh, kita bisa anturin itunya. Salah. Oke. Kita bisa ngedapetin yang kuning-kuning dari ngebakar papan kayak gitu ya. Kita bawa dulu aja ininya. Nope. Ini apa? Oke. Ada yang kecil-kecilnya juga ya. Ini pasti yep, kita dorong. Oh, gua dapat apa itu? Ah, ada ungunya ya. Ada yang tersembunyinya ternyata. Ada tombol lagi. Gua ngerti ini mah. Kita dorong ini. Terus gua dorong yang ini. Oke. Yep. Terus gua dorong ini. Yah, puzzle-puzzle kayak gini ya. Dan by the way, tadi baterai gue 50%, sekarang 30%. Kayaknya ngabisin baterainya normal sih ya. Oke, gue dapat level 8 shield di sini. Kalau shield kayaknya nggak ada skillnya sih. Goblin lagi. Kita skill. Nice. Harusnya tombol sprint itu tombol attack. Ini kagok banget. Seriusan. The Goblin stole my bag. Oke. Maling dan oh, ada side quest-nya di sini. Bisa lihat itu, tanda panah warna biru ya. Itu side quest. Dia kah? Tunggu. Oh, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Gua harus ngapain sekarang? Aslinya gimana ini? Oh, gua harus ngeblok dulu ya. Gua harus ngeblok dulu ini si jalannya. Haha, oke, okay, ini dia. Nah lo. Oh, gue harus balik lagi ke sana ya. Kita kembaliin si tasnya. Tentu saja kembaliin. Ini dia. Dapat hadiah yang worth it nggak? Masuk geret batu gue di sini. Oh, oke. Okay. Normal villager, cool adventurer. Maksudnya? Kalau misalnya itu ke kiri, kita jadi kayak orang jahat gitu ya? Atau gimana? Cuman, oke, okay, kita terusin. Oh, ada slime lagi di situ, King Slime. Cepet-cepet. Oke. Okay. Untung si cooldownnya cepet. Ya, main cooldownnya termasuk cepet sih. Jadi enak buat nge-skill ya.
Oke. Bow? Dia bisa pakai bow? Oh, ada tempat heal di sini. Yap, nggak ada salahnya. Itu bow mungkin lewat atas dulu ya. Oke, sekarang kita cari itu si jalan ya. Menuju bow-nya. No, no, no. Jangan dulu, jangan dulu. Kita ke atas. Kemana ya? Kita ke kanan aja mungkin. Coba. Down. Oh, tebal darahnya. Aslinya. Jatuh terus si lawannya. Oh, gue dapet ring dong. Emerald ring. Oh, oke. Mantap. Oke, kita ke atas sekarang. Ada jalan juga ke kanan. Oh, gue bingung. Sekarang ke kiri dulu kali ya. Kita drill dulu ininya. Kenapa juga ada orang di sini? Oh? Apakah side quest lagi kah? Oke. Okay. Sebenarnya gue harus ngebeli sesuatu sih di sini. 9.900 gold. Maksudnya itu SNS dia kan? Itu Facebook dia kan? Mungkin gue nge-unlock kayak merchant gitu ya. Kita deal. Oh, kayak gini ya. Oke, oke. Ini luas banget dong secepatnya. Aslinya. Gue pengen nyari nih jalan buat ke yang bow tadi ya. Oh, bisa ke bawah dong. Buset, ada jalan rahasianya. Ini apa ini? Lah, ini yang tadi ya. Oke. Kayaknya gue harus ke bawah dulu sih. Kayaknya gue gak harus kesini dulu. Oke, kita balik lagi aja ke tempat yang tadi. Kesini. Terus ke arah bawah itu ada jalan. Ada orang yang... Perasaan gue ngelihat orang yang rambutnya ungu tadi sih, tapi gak ada ya. Kelewat gitu sih eventnya. Oke. Oh, itu deng. Nggak kelewat, deng. Oke, kita harus nanya dia ya nanti. Gimana caranya? Harus kesini gitu. Kita kesini dulu. Oke. Oh, itu pasti jalan buat ngambil si baunya. Dan kita tanya dia ya. Buset, gue dibilang pisan. Maksudnya, apa ini? Drive out the elf blocking the entrance to forest. Ini quest tambahan ya. Maksudnya. Oke, gue nggak unlock map lagi, tapi nggak harus sekarang kan? Oke. Kalau kita udah nyelesain ini, mungkin kita harus balik lagi. Dan juga kita masuk ke map yang tadi. Kita balik lagi ke orang yang sini ya. Buat lapor si questnya gitu kalau udah beres. Oke, tapi ya di sini ada bow. Coba. Oh, lihat ini. Oh, lihat ini. Lu nge-equip dong. Oh, gua pakai bow ya. Wah. Oh, skillnya keren. Oh, excited. Keren. Kalau enggak salah di sini masih ada puzzle yang tersisa deh. Sini, ya ini nih. Kita harus ke bawah dulu ya. Kita ambil yang kuning-kuning ya. Oh my god. Gue pakai bow sekarang. Dan ini untung. Untung si aimnya ini bagus ya. Gak ada yang kok skill. Tapi kok serang biasa itu langsung nembak si musuhnya. Jadi gak akan error. Oke. Okay. Yep, kita bisa dorong. Dorong lagi. Alright. Sebentar, di sini nggak ada apa-apa lagi kan? Kita coba cek dulu ya. Terus bener-bener cek and recheck di sini. Oke, ini dia. Yes, kita dorong. Itu si princess bus. Bukan princess, ini yang rakunnya ya. Sedikit
Mercenary Panda? Maksudnya? Torture him, leave him, buset. Ya kita leave him aja kayak. Masa gua nyiksa sih, buset. Janganlah ya, gile. Oh, dua lagi yang ungunya ini. Moga jadi bisa jadi teman gua sih. Yang ungunya ini satu lagi dong. Mana ya? Ada 36. Aslinya ini yang ungunya satu lagi enggak ada. Musa kelewat gimana itu? Cobain aja ya. Kalau misalnya kelewat gimana ini? Gua pengen tahu sih. Kelewat dong. Tapi bintang 3 enggak? No, bintang 2 dong, buset. Buset. Gua dapat apa ini? Gun? 18 ya. Equip. Bisa pakai gun ini. Gua dapat Villain Minotaur card dan di sini kita bisa nge-equip card ya. Di sini ada plus 4% shield increase on battle start. Kalau ini attack 5%. Kita pakai ini aja. Di sini gua bakal dapat bow dong. Udah sejam nih gua nge-record seriusan. Oh itu dia. Enggak bisa kan? Enggak bisa. Tapi sekarang kita pakai gun dulu ya. Ngapain ini? Banyak orang di sini. Ada goblin aki-aki. Oke, masih pada ketutup ya. Human aren't allowed. Oh, ini elf ya. I'm just tourist passing by. I came to kick you out. Cobain aja lah, cobain ya. Buset, diapain itu? Pakai gun dong. Bisa nge-reload itu ya. Nice, nice, nice. Lihat itu. Bunyi reloadnya. Langsung airborne dong. Mental ke atas ya. Nice. Ini setiap skill si weapon-weaponnya keren ya. Oke. Gue milih pilihan yang benar kan. Spare her. Oke. Oh, dia ngikutin. Gue kemana dulu sekarang? Ayo kita coba ke bawah dulu ya. Aku ada side quest di sini. Don't give him anything. Kayaknya yang jatuh dia mungkin ya. Mungkin. Gua coba bakal berpihak ke elf aja lah. Dia mau ngancurin elf kan. Tapi si elf itu kan menjaga si forestnya. Gila, gak berkutik dong. Beres kah? Soalnya tadi si main questnya masih ada tuh warna kuning sebelah kanan ya. Legendary Frozen apa tadi? Buset, digeser dong. Tapi ini si elfnya gak kelihatan ya, scoopingnya. Jadi agak-agak susah ngebedain ini. Kelihatan deh. Kelihatan deh itu kupingnya. Kuping elf. Oke. Hello. Semoga dia bisa jadi partner gue ini. I'm sorry human. Gue tadi udah ngalahin dia ya. Tapi untungnya gue spare sih. Oke, ada jalan menuju ke kiri kan. Quest complete. Nice. Dan elf. Oke, gue dapat elf card. Cuman gue penasaran kesini apaan. Yang kalau misalnya gue nge-kick out si elf yang tadi, terus gue kesini gitu ya, terus gue lapor ke yang manusia yang tadi gitu. Oke, gue nggak tahu kalau misalnya gue lapor kayak gitu, questnya beres atau enggak. Cuman, lihat ini. Semoga dapat yang bow ya, warna biru ya. Ini dia. Magic bow ya. Ini skillnya beda. Wow, apa itu? Oke, keren. Alright. Yes, stage complete. Dan ini gue gak harus ngumpulin apa-apa yang ungu sama yang kuningnya itu gak ada ya. Oke, nice. Nah, kalau yang ini cuma dungeon biasa nih. Cuma di fight monster doang, gue skip ya. Cepet banget ya. Dan sekarang akhirnya kita ke 1-4 di sini. Yes. 1-4. Setelah ini kita bisa summon. Dan gue tambahin dulu di sini ya.
Makin sini makin dapat kristal banyak ya. Oke, dan di sini kita bisa dapat sword level 10. Dan juga itu skillnya aura slash kayak sama bow-nya. Dan ini apa ini? Claw. Oh, ada senjata claw. Kayaknya buat dia deh. Main sama dia ya. Dan gue penasaran sama armornya sih. Oh, gue sendiri dong. Armornya ntar bisa ganti nggak? Dan iya, sekarang gue harus benar-benar nyari yang ungu-ungunya di sini. Dia ada senjata claw dan sepertinya dia bakal jadi anggota party gue sih. Dan by the way, kalau untuk panah ini bisa di charge ya, lihat itu sampai 250%. Nice. Keren sih ini. Ini bau keren. Wow, lihat itu. Oke. Hello. Gue nyelesain quest dulu mungkin. Oh, enggak deh. Oh my god. Parah ya. Ada ungu-ungunya di sini. Dan hey. Fame Mystic Forest, but it's just another dungeon instead. Apa itu? Angry Elf started following. Oh, oke. Okay. Angry Elf. Dia lagi marah itu. Tapi kita ke bawah dulu ya. Ada banyak orang di sini. Ada banyak jalan juga. Iya, kita ke kiri dulu ya. Oke. Okay. What the heck? Tunggu sebentar. Gimana cara? Gak ada batu di sini. Gak ada batu di sini. You need special shoes to pass the door. Special shoes. Oke. Oke. Kita kesini dulu aja. Dan bom. Kita charge sampai 250%. Tapi masalahnya ini tuh cuman satu monster ya. Kalau sword kan area itu. Ada banyak banget jalannya. Coba kita ke atas dulu mungkin. Ini nyambung nggak sama jalan yang ini? Oh, apa ini? You need a key. Okay. Udah lumayan banyak di sini puzzle-nya ya. Oh, siapa dia? Ada quest lagi di sini. Lightning counter. Ibunya yang bilang itu. Wait, race balapan? Maksudnya? Oh, itu key-nya ya. Tapi kenapa dia nggak ada halangan? Gua ada halangan di sini. Lah, para. Dodol banget. Parah sih. Tunggu. Oh wait, ada caranya berarti ya. Oh enggak ding, sekarang enggak ada halangannya. Oke. Okay. Kenapa gua enggak sprint tadi? Kenapa gua tadi enggak nge-sprint coba? Ah my god, gua lupa. Oke, okay, gua enggak tahu seriusan, udah coba beberapa kali gua kalah terus sama dia ya. Gua enggak tahu caranya, tapi kita kesini dulu aja. Mungkin di sini kita bakal mendapatkan sesuatu. Oh, kosong. Oh my god. What the heck? Oh, monster baru serem ini ya. Oh, dia ngebatu. Oke. Okay. Oh my god. Oke. Bertarung? Berdua ini bertarung? Oke. Okay. Head of Goblin, buset rajanya Goblin. Oh, Goblin? Di atasnya Goblin kali ya. Charge. Oh, gerak terus ini ya. No. Oke. Charge lagi. Gampang. Aslinya. Gampang deh. Bentuknya serem ya. Lihat ini. Tuh kan, harus kesini dulu.
lempar ke sini tadi. Hey, nyangkut situnya. Mungkin kita harus nyuruh dia ya buat ngambil si sepatunya. Gua nggak harus ngambil sepatunya dulu kan? Tunggu sebentar. Okay, ini dia. Ya elah, kan dia punya panah gitu, kenapa gak digunain ya? Oh. Okay. Nyerah. What the heck? Oh, hilang siang tadinya. Okay, thank you. Oh, Pegasus stickers. Stickers. Okay. Keren-keren. Dan wah, ya akhirnya kita lihat. Oh, maksudnya? Oh, gua harus ngajak dia kan? Masih nggak mau, okay. Iya, sekarang kita ke bawah dulu aja. Ngikutin tapi. Okay. Oh, gua dapet ini. Nice. Kayak gini ya. Okay, gua dapet anggota party baru ini. Guardian Wolf. Your daring friend. Oh, keren, cute. Ngikutin gua kah? Tapi kita periksa dulu aja di sini, mungkin ada sesuatu gitu ya. Sini ke atas. Oke, kita periksa aja lah. Nah, kan ada yang kelewat yang ungu-ungunya. Nah, kita dapat sword baru, tapi yep, yang direkomendasiin ini tetap si baunya ya. Dan sekarang saat ya kita berlari. Yeah. Pakai Pegasus stickers, gua pakai stickers baru di sini. Oke. Okay. By the way, si petinya ada 3 lagi loh. Lihat ini. Nice. Berarti mau sampai kapanpun juga, pas tadi sebelum gua dapat sepatunya, gua nyoba ini balapan, gua akan bisa menang itu ya. Aslinya. Ya, akhirnya gua dapat kunci di sini. Kita bisa ngebuka sesuatu itu. Nice. Oh, gua dapat kartu dia. Running girl. Oh, dia cewek. Okay. Buset, gua lemparin. Gua bawa dulu ini mah ya. Tapi kayaknya setelah yang gua ngebuka kunci ini ada gua deh. Gua harus ke dalam dulu ya. Nah, itu ada gua ya. Lemparin dong. Oh. Okay, kita masuk ya. Wah. Bukan gua, Deng. Apa ini? Oh. Okay, harus berbarengan ternyata. Menarik puzzle. Ini ada lemari. No, enggak bisa. Berapa yang kuning-kuning? Kuning-kuning udah lengkap satu itu. Cuma satu, kita gak butuhin kuning-kuningnya. Oh, cuma dapet ini doang? What the hell, apa itu? Dapat map baru lagi di sini. Oh. Dua. Sebentar. Okay. Dan juga kita ke sebelah kiri ya. Tadi kan harus sama sepatu yang khusus. Khusus kita mau ngelewatin jalannya. Semoga sepatunya bener ini juga. Okay. Ya emang kita disuruh ke kiri sih. Cepet banget ya sprintnya ya. Pegasus sneaker. Oops. Sebentar. Special sus ini kan. Nah ini dia. Okay. Apa ini? Claw, gue dapat claw. Buat, okay. Gue ngemakein si anggota party lainnya ya. Tunggu sebentar. Kita sprint dan kita bisa ngancurin si rumput-rumputnya itu. Ada yang tertidur di situ. Okay. Charge, come on.
Nice. Wah, ada bow lagi dong. Kita harus cepet-cepet ambil ya. Apa ini? Devil Wing Bow, tapi ya masih yang rekomendasinya yang gua pakai sekarang ini. Oke, ada ogre. Ada map baru lagi dong. Buset, banyak banget ini si event. Gua suka yang kayak gini. Seriusan? Rumput-rumputnya, rumput-rumput yang bulat-bulat yang hancur, yang bisa hancur ya kalau misalnya kita sprint. Oke, ini dia tujuan kita. Oh, kenapa mereka ditangkap? Si princessnya mana ini? The Canterbury Innkeeper Lady. Ah, itu gak gua tap loh. Tapi udah ganti lagi si chatnya. Oh, si princessnya diculik sama yang innkeeper ini ya. Ya kita, ya kita telepon aja. Fast break. Oh, nggak ada respon. Tunggu sebentar. Gue penasaran kalau misalnya gue ngeluarin mereka ini kayak gimana. Penasaran aja ya. Oh, mereka tetap kabur ini. Oke. Okay. Sudahkah? Kayaknya story masih panjang sih aslinya ini Maya. What the heck? Ada yang kurang lagi. Di mana itu? Summon Hero One Time. Oke. Okay. Kita summon hero di sini. Gacha ya. Oke. Okay. 2700. Buset. 10 kali. Dan juga ada summon equipment ya. Lihat informasinya, ada bintang 1 2 3 4 5 dong ini. Oh my god. Pick up summon hero di sini. Kita bisa nge-pick up summon hero. Kita coba aja. Coba sekali ya. Oh, animasinya keren. Wah, ini zaman apaan sih? Sign here. Wait. Emang dapat dia mungkin ya? Ini eventnya mungkin. Bukannya ini ada di banner tadi ya? Summon weapon one time. Kita summon weapon di sini. Pick up, ya pick up di sini. Kita yang ini aja. Jadi skip nggak? Signnya bisa. Ah, lihat ini sign ya. Oke. Okay. Oh, minta 4 ya. Punishment shield. Kayaknya ini nggak terlalu ini sih, nggak terlalu rare ya. Soalnya nggak ada animasinya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Level 5, ini bintang 5 yang bagus nih. Gua nggak dapet tadi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Play in Awakening Dungeon 3 time. Oke, ini mulai kayak ke daily-daily mungkin. Awakening Dungeon kayak gitu. Tapi gua dapet hero yang tadi dong. Oh, kita kesiniin. Oke. Kita add party, siniin. Dan gak ada salahnya kita coba ya yang tadi. Ini Rift apa sih? Oh, kebuka itu sih ininya. Awakening Dungeon, ya kita coba aja lah ya. Level 10. To climb down illegal parking. Smash them all maksudnya. Wait. Ngapain ini? Gua ngancurin mobil-mobil yang parkirnya illegal di tengah jalan gitu. Tapi kalau untuk skill, itu gimana ini ya? Gimana sih weaponnya? Ya tapi ada kayak Ember Wave, weapon skill, ada chain skillnya. Ada special ability, tapi harus di ini dulu si... Apa sih? Harus di awakening dulu sama di evolusi ya. Kok mau muncul si skill karakternya gitu. Tapi ya ini termasuk seru sih. Jadi yang suka game RPG, yang terus juga yang menggunakan story-nya juga, dan juga manajemen karakter pastinya. Ya ini game wajib dicoba ya. Dan ya untuk battle-nya menarik, karena ini bukan turn-based juga, ini tap and slash. Terus dari story-nya juga bagus itu. Dari si tempatnya, lingkungan juga itu keren. Dan juga pastinya ada puzzle-puzzle-nya ya. Oke, gameplay sampai situ aja. Kalau suka silahkan like. Kalau suka dengan channel-nya silahkan subscribe. Jangan lupa share atau komen juga untuk saran dan kritik. Jadi ya, bye-bye. Sampai jumpa.